sharing dengan rekan-rekan komunitas HR Sinar Mas Mining. Pertama-tama, selamat atas penghargaan HR Excellence Award dari majalah SWA. Saya merasa terhormat dapat hadir bersama tim juara pada kesempatan ini. Next slide, please. Saya akan mulai dengan sebuah tweet yang menunjukkan dampak COVID bagi HR. Bukanlah CEO atau CIO, tetapi COVID yang telah mendorong transformasi digital di perusahaan saya. COVID ini telah membawa perubahan yang nyata dan mendadak, seperti halnya sebuah revolusi. Revolusi digital ini kita bisa dibilang terjadi dalam semalam. Suddenly, kita semua harus bekerja secara remote dari rumah. If we are lucky to still have work. Komunitas HR salah satu yang terkena dampak paling besar. Karyawan banyak yang khawatir terkena PHK. Di saat ini, HR dapat memainkan peran yang berbeda dengan menciptakan lingkungan inklusif bagi para pemimpin untuk mendengarkan, berempati, dan mengatasi stres dari karyawan. HR juga dapat menciptakan ruang bagi tim agar dapat saling berdiskusi secara konstruktif. Lanjut. HR's role spans three phases of the COVID-19 crisis: protect, recover, retool. Peran HR dalam menghadapi tantangan COVID bergantung pada tahap krisis ini. Pada urutan pertama, ada melindungi karyawan dan memastikan kelanjutan operasional. Pada kesempatan ini, saya ingin fokus pada tahap recovery, khususnya peran HR dalam membawa karyawan kembali bekerja atau back to work, memimpin tim selama masa recovery, mobilisasi para pemimpin kunci dan karyawan perusahaan, menyesuaikan operating model perusahaan dengan cara bekerja yang baru, yang new normal. Lanjut. HR harus fokus pada 5 elemen penting agar program Back to Work dapat berhasil. First, workforce demand. Apa yang menjadi kebutuhan karyawan saya untuk demand yang diharapkan? Seberapa mendesak saya perlu meminta karyawan untuk kembali ke kantor? Second, workforce supply. Apa yang membuat saya segan meminta karyawan kembali ke kantor? Bagaimana cara saya mengurangi resiko apabila saya meminta karyawan masuk lebih cepat? Third, and in the middle, sequence and scenario testing. Timeline di mana supply kembaliannya karyawan akan match dengan demand terhadap karyawan yang ditentukan berdasarkan output yang telah direncanakan. Kemungkinan besar, back to work akan berlangsung secara bertahap. Fourth, internal alignment. Siapa yang akan memimpin dan melaksanakan program ini? Fifth, mobilization. Apa yang dibutuhkan agar program ini berhasil? Saya memberi contoh for the first one, workforce demand. Mohon lanjut. Setelah lama work from home, perusahaan dan karyawan butuh adjust diri dengan cara kerja new normal. Persepsi lama kita tentang effectiveness dan efisiensi dari bekerja secara remote dan dari rumah pasti berubah karena pengalaman work from home saat ini. Bagi HR, penting sekali mengantisipasi seberapa banyak pekerjaan yang akan dilakukan, dari mana, dan oleh siapa, supaya bisa dapat kebutuhan baru terhadap tenaga kerja. Saya beri 2 contoh, sebaiknya HR dapat mengeksplor berapa pertanyaan berikut. Pekerjaan apa saja yang perlu berlokasi di tempat yang sama dan di mana? Bekerja apa saja yang bisa tetap dilakukan di rumah atau work from home?
ini adalah contoh pertanyaan untuk measure the dampak untuk work from home ke masa depan to the new normal. Next slide, please. Next slide, please. Leadership behavior. Di saat yang luar biasa ini adalah bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukannya dan bagaimana berkomunikasi dengan karyawan dan customer kita. Di krisis ini, kita cenderung berpikir sesuatu yang aman untuk diri kita. Ini normal, namanya juga manusia. Kita pasti mencoba untuk melindungi diri sendiri. Tapi, hal ini tidak membantu ketika kita ingin mencoba untuk planning for the future. Karena sebenarnya, untuk melakukannya, kita perlu learning mindset yang lebih ke bertanya daripada menyatakan jawaban. Yang lebih mendukung dan percaya pada tim daripada mengarahkan apa yang harus terjadi. Sebaiknya, HR terus meng-highlight leadership behaviors ini kepada para management. Next slide, please. Leadership alignment dan pemberdayaan pada manager frontline sangat penting untuk memastikan program Back to Work dapat berhasil. Ini sebuah dua contoh, sebaiknya HR dapat fokus pada orang-orang yang terkena dampak. Manager frontline, the first category. Pemberdayaan manager frontline untuk menghadapi masalah lokal dan sigap. A few examples here on the page. Second category, kategori kedua, representatif karyawan. Melibatkan representatif atau champion dari karyawan sejak dini kita mendesain program Back to Work. Ask them, find out what's going on in their mind. Next slide, please. HR juga sebaiknya fokus pada hal-hal yang dapat memberikan dampak berbeda pada organisasi, seperti komunikasi, training, dan stress level monitoring. Kategori pertama, komunikasi. 50% newsroom, 50% war room. Intinya, you need to balance the good news and the not so good news. Training, memberikan training tentang mode kerja, protokol higienis, dan behavior baru. All new things, all new contents. Melalui approach, 70-20-10%. Artinya, 70% of this training on the job training, 20% cara sharing pengalaman, experience sharing, dan 10% training melalui formal method. Third category, kategori ketiga, monitor stress level. Periksa semangat kerja karyawan secara regular. Manfaatkan support dari tim HR untuk memanage situasi sulit, berikan support psikologi yang dedicated untuk mengatasi rasa takut. Many of your employees will be afraid. They will be afraid and hesitant to come back to work. That is one of HR's biggest challenges. Next slide. Slide ini sangat busy. Karena waktu, saya tidak akan mendetailkan semuanya. Masa COVID ini adalah kesempatan bagi perusahaan untuk belajar berkembang sambil antisipasi dan adaptasi dengan masa depan. Pertama, dengan mindset present forward, belajar dari apa yang berhasil selama krisis ini dan pastikan hal tersebut bertahan. Kedua, dengan mindset future back, antisipasi tren yang muncul dengan cepat dari krisis ini dan beradaptasi. Pembelajaran dari krisis ini dan antisipasi terhadap the new normal dapat memberikan gambaran
untuk mengembangkan organisasi dalam lima dimensi ini. First one is structure and accountabilities. Yeah, second one is management systems. The third one, leadership, budaya, ways of working. Keempat, talent engine, serta technology and data. Karena waktu terbatas, saya tidak akan mendetailkan dimensi tersebut. Ada berapa dimensi, misalnya technology and data dan analytics yang akan diberi di sesi next one. Sebagai pemimpin di bidang HR, kita memang tahu lima dimensi ini. Last but not least, next slide please. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah gambar dan quote. There are decades where nothing happens, and there are weeks where decades happen. Quote ini dari Lenin setelah revolusi Bolshevik, kurang lebih 100 tahun yang lalu. Sebagai catatan, saya bukan simpatisan komunis, saya believer in capitalism. Anyway, kita bisa bersama-sama setuju bahwa perubahan yang disebabkan COVID ini nyata dan mendadak, sama seperti revolusi. Gambar ini adalah Jalan Jenderal Sudirman. Harus ada COVID, baru dua masalah terbesar di Jakarta bisa dipecahkan, yaitu macet dan polusi. Di garis depan revolusi ini, ada komunitas HR yang tugas utamanya melindungi karyawan, lalu membantu perusahaan mempercepat proses pemulihan dan menyiapkan organisasi untuk dunia yang baru. That's the role of HR in managing the COVID challenges. Dengan ini, terima kasih atas waktu dan perhatiannya.